Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Lampung Utara, M. Rosi Ardiansyah membuka langsung gelaran Kicau Mania PWI Cup 1, Minggu 10 Oktober 2021. Gelaran Kicau Mania dilaksanakan di lapangan kompleks kantor Wairarem, Kelurahan Kelapa 7, Lampung Utara. Diikuti oleh 700 peserta dari beberapa kabupaten selampung dan kontes dibagi menjadi 25 kelas. Di antaranya, Lovebird Besi Restart 800 Payan Mas, Kenari Apayan Mas, Kacer Payan Mas, dan Kacer PWI Lampung Utara. Ketua PWI Lampung Utara, M. Rosi Ardiansyah, dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh peserta dan para penonton untuk mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, tidak berkerumun, dan mencuci tangan sebelum masuk ke arena gelaran Kicau Mania. Event Kicau Mania ini, PWI Lampung Utara melibatkan tim juri independen dari Siger Lampung. Sebelum Kicau Mania digelar, tim juri akan sumpah penilaian agar para peserta Kicau Mania tidak khawatir independen para dewan juri ini. Selain menggelar event PWI Lampung Utara Cup 1, PWI juga menggelar open donasi untuk membantu kegiatan santri di pondok pesantren yang berada di Wai Gendot, Kecamatan Tanjung Raja. Hari ini kita dari PWI Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan acara Kicau Mania yang kita bekerja sama dengan Siger Pendam, sebagai independen Siger Lampung, di mana pada kesempatan siang hari ini kita memperlombakan 25 kelas yang terdiri dari sekian kabupaten kota yang ada di Kabupaten Lampung Utara, kemudian mungkin ada yang dari Palembang, yang sampai dengan siang hari ini kita lihat antusias mereka untuk mengikuti perlombaan ini sangat semangat sekali. Selain kegiatan Kicau Mania, artinya kita menggugah hati para penggemar Kicau Mania, menyumbangkan sedikit rezeki untuk kepentingan kita di akhirat. Karena itu ada salah satu program donasi kita untuk pembangunan tempat PAUD khusus anak-anak pendidikan di bawah untuk mendirikan tempat belajar anak. Karena kondisi yang saat ini kita lihat di lokasi sangat memprihatinkan, karena mereka belajar di bawah terpal yang beralaskan plastik. Jadi kita tergugah untuk turut serta lah berpartisipasi memberikan sumbangan donasi bagi mereka yang memiliki rezeki lebih. Ada Murai Batu, itu yang pasti. Yang pertama Murai Batu, Acer, Kenari, Lobet, sama Cendet. Kalau untuk peserta sendiri, kalau khusus Lampung, kemungkinan dari Lampung Timur ada, udah lihat dari Metro ada, dari Bandar Lampung ada, dari Lampung Barat ada, hampir Lampung ada. Dari Kota Bumi. Juara berapa gitu, Bang? Juara dua. Kelas? Kelas 50.000. Semoga kicauannya Lampung, khususnya Lampung Utara, selalu solid, dan event-event besar semoga kondisi sini tanpa teriak. Dari Lampung Utara, Agustia Datara melaporkan.